Ratusan warga di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun ke jalan untuk menyuarakan dukungan terhadap negara Palestina yang tengah berkonflik dengan Israel. Kendati diguyur hujan deras, peserta aksi tetap menyuarakan aspirasinya membela Palestina di kawasan Alun-Alun Taman Merdeka Pangkal Pinang pada Jumat sore. Ratusan warga dari berbagai organisasi Islam di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi damai bela Palestina yang sedang perang melawan kekejaman Zionis Israel. Aksi yang digelar di kawasan Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang hingga Jumat sore berjalan di tengah cuaca mendung. Tak lama setelahnya, hujan deras turun dan mengguyur peserta aksi yang tengah dibakar semangat membela negara Palestina yang juga kiblat pertama umat Islam. Kendati hujan deras tak menyurutkan peserta aksi menyampaikan dukungannya terhadap Palestina, bahkan mereka rela hujan-hujan hingga aksi selesai. Dalam orasinya, peserta aksi menuntut agar negara-negara Islam di dunia termasuk pemerintah Indonesia turut mendukung Palestina, sehingga bebas dari penjajahan Israel yang sudah berlangsung ratusan tahun. Bumi Palestina jatuh ke tangan Zionis Yahudi. Para Muslim di Palestina, baik dalam bentuk doa maupun dengan... Kami hari ini ingin menunjukkan rasa solidaritas kami sebagai sesama manusia, sesama umat Islam. Apa yang hari ini terjadi di Palestina, apa yang hari ini terjadi di Al-Quds melukai perasaan kami, melukai hati kami. Nah, inilah bentuk yang bisa kami lakukan. Yang bisa kami lakukan setidaknya menunjukkan bahwa kami umat Islam yang ada di Bangka Belitung peduli akan apa yang terjadi di sana. Dalam aksi ini, para peserta secara sukarela mendonasikan uang mereka untuk disumbangkan kepada warga Palestina yang sangat membutuhkan bantuan. Sementara pihak keamanan dari Polres Pangkal Pinang bersiaga di lokasi aksi agar penyampaian aspirasi berjalan lancar dan aman. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.